Di hari terakhir pertandingan taekwondo, atlet putri Papua Gloria Rini Kaleyan berhasil menyumbangkan medali emas setelah mengalahkan atlet Jawa Tengah Samarah Sabita di nomor Kyorugi under 53 kg di venue Sekolah Penerbangan Jayapura. Prestasi emas yang diraih Gloria menjadi kebanggaan tersendiri karena selama cabang olahraga ini digelar, tuan rumah hanya berhasil meraih 2 medali perunggu. Gloria mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga bisa menyumbangkan emas. Puji Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kemenangan yang saya dapatkan semua dari Tuhan Yesus. Dan juga saya berterima kasih kepada pelatih dan juga orang tua saya yang sudah mendoakan saya, mendukung saya. Sementara itu di partai final lainnya, Jawa Barat kembali memperoleh 2 emas di nomor Kyorugi Putra under 80 kg oleh Dingo Ardian Prayogo dan under 87 kg oleh Nicholas Armanto. Medali emas juga diraih kontingen Jawa Tengah dan Bali, masing-masing oleh Reynaldi Atmanegara di nomor Kyorugi Putra under 54 kg dan Nikadek Heni Prikasih untuk nomor Kyorugi Putri under 46 kg. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua.